Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Luas komplek utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 mdpl, dan areal situs ini sekitar 3 hektar are, menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara dan mengalahkan piramida di Mesir yang diperkirakan berusia 8.000 hingga 28.000 tahun. Memasuki situs Gunung Padang, kita akan melalui dulu Cikahuripan atau sumber mata air kehidupan. Sumber mata air ini berfungsi sebagai tempat bersuci untuk pengunjung yang akan memasuki situs untuk menjaga kebersihan dan ketertiban situs gunung. Setelah melalui sumber mata air, kita akan menaiki tangga menuju situs. Tangga alam terbuat dari batu berjumlah 386 anak tangga dengan tinggi 175 cm menuju ke teras satu situs. Teras satu adalah tempat bermusyawarah. Pada teras dua ada empat istilah, yaitu mahkota dunia, batu kursi, batu lumbung, dan batu tapak kaki. Kemudian di teras ketiga ada beberapa istilah, yaitu ada batu kujang dan batu maung. Pengakuan kedudukan dalam kehidupan dan materi akan diuji di teras 4. Singgasana ini tempat duduknya orang yang terhormat, tahapan yang terakhir, tahapan yang tertinggi sebagai pencapaian terakhir.